Dermaga eksekutif Bako Hedi, kapal KMP Batu Mandi, olah gerak sandar, persiapan bongkaran. Hai hai, selamat datang di channel PS Creation. Bilang, like, comment, share, subscribe ya. Selamat menonton, salam sudah, sampurasun. Keempat lebih 15 menit tanggal 17 Oktober 2022. Situasi terkini dermaga eksekutif lapangan parkir. Ada Discovery ILS langganan eksekutif ini. Terus di lapangan parkir sana terpantau ada NPM, Palala, Rosalia, M dan kawan-kawan. Gak tahu ada berapa unit. Terus logistiknya juga padat. Ini yang di depan mobil pribadi tadi gak kebagian kapal depannya ya. Jadi terpaksa diparkirin di depan. Kapalnya sudah mulai buka ramdar ya, kita ambil posisi mau lihat bongkaran. Oh ya, kabarnya ada unit baru naik kapal ini. Entah bener apa enggak, nanti kita cek aja ya. Cek aja di video ini bener enggak ada unit itu. Sudah terbuka sempurna ramdor, paling depan ada NPM Firkansa 68, Mr. Marca, Bah Marca. Ini yang para kru bis Minang ya, udah pada turun duluan. Firkansa 68, Mr. Marca. Nah itu, ada unit barunya. Selanjutnya ada Peace Love ANS. ANS Peace Love G Morodadi Prima Patriot Single Glass Gen pertama. Nah, ini yang ditunggu unit terbaru ANS Morodadi Prima dengan nama Patriot Travego Edition. Dapat juga kita unit terbaru. Gagah banget nih. Ala-ala Eropa, lampu depannya sama bodi sampingnya. Basicnya masih Patriot ya, sama kayak Patriot sebelumnya, cuma beberapa aksennya memakai aksen part baru. Oh, lampu Travego. Sukses terus buat ANS dan PO-PO lain. Masih banyak bongkaran, ada Tursino, ada Firkansa berapa ini? Murai. Murah ini Firkansa berapa ya, lupa. Firkansa 85 Murai. Jetbus 3M Hari. Oh, kacanya gelap banget. Tapi tidak segelap masa depan. Mbak ketara penumpangnya penuh apa enggak ya? Gelap bener tuh. Dilanjut Tursino Aulia. Wow, tulisannya Aulia miring-miring nih yang masang. Ini mobil punya siapa ya? Lupa. Pintu 21. Oh, Sabiha. Arjuna, nih Aulia juga. Full strobo Arjuna ini. Ya, Arjuna ini prototipenya Patriot yang baru ya. Waktu awal-awal double glass dia pakai livery warna marun kalau nggak salah. Pokoknya prototipenya Morodadi Prima dia. Logistiknya juga banyak, terus di situ masih ada lagi Firkansa sama Eka Permata Agung. Bukit Langkisau sepertinya.
Birkansa 75. Full strobo atas bawah. Sarjana Muda Eka Permata Agung. Song los lolos 029 nomor bodinya Eka Permata Agung. Dilanjut lagi MPM Kota Batiah. Terluka dia bempernya. Bempernya ngeri tenan. Oh, bemper belakangnya juga hilang. ANS lagi, Alika, pintu 31 ke 21. 7123, platnya api. 123. Aulia tim juga stikernya. Lama-lama kita nggak produksi stiker Aulia. Kak Timbul 049 Gemericik 1. Disusul Firkansa 39 Sang Pemuja Rahasia. Latoya. Firkansa 17. Gumarang Jaya Skyliner pintu 05. Mobilnya Teddy ini. Skyliner masih ganteng single glass. Pangeran Jam Gadang. Stikernya kalau nickname-nya Labuh Lurih. Jalan lurus. Medium long ini, sasis Mercy dari India. Kesukaannya AA Ijat. Jam 4.25. Bongkaran bawah sudah selesai, bongkaran atas belum tuh masih ngalir. Udah mulai dimajuin kendaraan logistik kecilnya kayak TSTS, terus bis ALS sudah standby, yang di sana juga sudah pada standby. Kita tunggu proses pemuatan. Masih ngalir dari atas. Dilanjut proses pemuatan bawah. Atas juga udah mulai tuh. Sekarang jam lewat 29, 4.29. Dimajuin ALS-nya Medan Jakarta Sibolga pintu 181 Discovery 1. Langganan eksekutif ini ya, mobil-mobil si Bolga ini, si ALS ujung 1. Jam 4:30 pas. Disusul Firkansa 80 Senyorita. Kacanya juga gelap banget nih Senyorita. Kosong 4 Tayo Reborn. Mak Acin on kemudi.
SHD 455 Rosalia Indah Mercedes Benz 1526. MPM Kota Wisata Jetbus 3 SHD Adi Putro dicat oleh Laksana. Badago pintu 15. Ayo udah. Sabar kamera unitnya. Tuh bumper nyangsang enggak? Aman. Kawasaki. Aman enggak bumper? Aman, kos. Rp150.000 mobil Bitung. Buh, ngatanin deh gue. Wonosobo Purwokerto Bitung stikernya. Ada di Rp150.000. Diawasi oleh krunya ya. Semantel gak bumpernya? Aman. Rp182.000 Blitar Solo Lampung. Kalem, kalem, kalem. Los. Old City, pintu 06, MPM. Puspa Jaya K45 Legacy SR2 Ambar Ketawang. Oh, abang-abang bawa singkong nih, kuat nih mobilnya. Oh, aman. Lanjut. HDD 559 Surabaya Solo Tulang Bawang. Tulang Bawang itu di Lampung perbatasan dengan Sumatera Selatan. 559. Sekarang kita ke Lampung 14. Disusul Puspa Jaya K14 Jetbus 2 HDD. Eks pariwisata itu samar-samar di kaca samping stiker pariwisata. Kayaknya bis terakhir ini Puspa Jaya 14 ini. Masih berlanjut proses pemuatan jam 4:37. Para penumpang bis itu banyak banget ya, lagi antri naik ke dek penumpang, dek atas. Lagi diarahin buat posisi parkirnya biar pas. Jangan rindu, kangen aja tuh yang kangen. Penumpang bis lagi antri naik ke dek penumpang. Oh, ke dek penumpang. Pokoknya ke dek yang ada ruangan penumpangnya tuh antri banyak. Pol masih berlanjut proses pemuatan. Nih, mobil-mobil kecilnya ini buat ditaruh di belakang. 1 2 3. Ini rombongan TNI Angkatan Darat, ini ada stikernya. Stikernya ada tulisannya. Mobil gede itu enggak ada stikernya. Yang ini yang punya rombongan Angkatan TNI Angkatan Darat. Terus kita cek info cuaca yuk, belum cek info cuaca ini beberapa hari. Sambil jalan ya. Terpantau Rapu Trajaya mau masuk dermaga, enggak tahu dermaga berapa itu udah di sini. Oh ya, cuaca dari pagi tadi, pagi siang sampai sore ini menjelang sore berkabut ya, arah ke Merak tuh sama sekali enggak ketara. Putih, putih bersih, mulus. Kabut tuh. Ya, biasanya kan ketara apa kedelengan pulaunya yang di sana itu, Pulau Jawa. Ini sama sekali nggak kedelengan alias nggak ketara. Kabutnya
lumayan pekat, jarak pandang terbatas. Tapi kalau untuk apa cuaca ini cukup panas, panas hangat itu loh, ngelekep kayak mau hujan tapi nggak hujan, nggak ada mendung juga. Kita cek parkiran ya, sudah ada apa aja buat stok kapal belakang. Wow, udah full sampai belakang, ada Harapan Jaya sampai Harapan Kita mungkin. Wow. Ada Harapan Jaya paling depan, terus ada NPM, terus ya nggak tahu apa lagi belakang, nggak ketara dari sini. Ini lagi antri di dalam, lagi atur parkir biar seimbang kapalnya. Batu mandi. Dermaga 1 kapal Mabuhay Nusantara sandar, tapi nggak tahu nih kayaknya si persiapan berangkat. Eh, kita keliat ke laut, ada nelayan sudah jam-jamnya dia melaut mencari nafkah. Hati-hati untuk para nelayan yang sedang mencari nafkah, semoga hasilnya banyak, panglaris lah pokoknya. Gelombangnya tenang banget. Jam 4 lebih 46. Full muatan. Wah, batu mandi ini salut ya, muatnya rapi. Bisa full gitu, penuh pokoknya. Sukses terus untuk kapal-kapal Selat Sunda ya. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti dilanjut part 2, kita ada kapal besar banget pokoknya. Kita mau lihat kapal besarnya, rame enggak isinya.